Suasananya jam 10 biasanya rame tapi ini sepi sekali guys. Ini makanan khas juga, kita telusuri yang sebelah sana. Ini situasi Malioboro. Sangat lenggang sekali. Itu kantor DPRD. Sana ya. Kantor DPRD. Dia foto ambek nang itu titik nang dekat tuh nih. Om aku nih kan mending sepeda. Iya ngono ya mau sepeda. Kan cek aku tuh. Sandu. Ngisi pencarian cari sendal Joker. Oke Mas Bono ngatur kasan lah. Yo nak salutan. Enaknya kalau lenggang ya gini. Dan akhirnya bisa foto di tulisan Malioboro.
Mumpung lagi di Jogja ya guys, saya akan nyanyi lagu dari Ungu Yogyakarta. Iya. Pulang ke kota jreng, ada setangkup haru dalam rindu. Eh, gak gandengan tangan. Iya. Emang dia pacaran? Dia cuma temenan. Iya, kadang temen kita juga. Itu ya, gitulah. Temen nikung-nikung ya. Maklum ya guys, ini soalnya jarang-jarang kembali obor, jadi agak desa nih di sini. Sekalinya sini rekam-rekam aja. Kali ini di Malioboro gak bikin challenge. Bikin challenge apa ya? Oh, sepanjang Malioboro keren. Malioboro istimewa. Oh iya, iku mau tambah nangkep loh. Tugu Pahlawan, Tugu Pahlawan. Stasiun Tugu. Iya, keraton-keraton kayak gitu. Rasanya ke Abdul. Pasar Kembang. Pasar Kembang, Pasar Kembang. Oh, ala di sana Dali. Oh iya, cuma belakang sini kok. Pemanggane kok ikut terkenal sarkem-sarkem ya, itu. Nanti di foto di situ aja. Mampir dulu, guys. Iya. Ini tanjakan paling fenomenal Malioboro. Suasana Stasiun Tugu. Beda ya. Ya cuma kan. Satu pemisahan kok. Kan aku sudah. Ya paling ditawari berapa-berapa. Oh, nenggo sepeda motor enak. Satu. Oh, satu berarti itu kan dekat kan. Oke, gang-gang busuk kan. Oh, iya. Oh, gitu. Inilah bentor khas Jogja. Sarkem. Sarkem. Nah, dan gini. Ini sarkem. Ini juga. Oh, itu isi. Ini sarong, sarong. Ya, baik omong-omong. Ya, enggak tahu aku. Maaf. Waktu enggak. Ini rasanya. Orang-orang bicarakan mana pasar kembang tuh singkatannya ya. Itulah stasiun Yogyakarta. Di foto nang tulisan sekali. Oh, ya foto nang telepon apa? Foto. Ora tahu iya.
mungkin lah petunjuk jalan yang digandrungi oleh kalangan masyarakat.